Sekalian lu bawain makanan dong, jangan bawain boy mulu. Maksudnya gimana? Alah, kayak gak ngerti aja lu, pura-pura dalam perahu lu. Gimana maksudnya gimana? Kok susu? Gue mau minum kopi. Minum dulu, Be. Rasa kopi, Yuy? Iya, kemarin Uy beli susu rasa kopi, Be. Biar Babe mau minum. Kenapa bikin kopi beneran aja sih? Ini lebih baik, Be. Mengandung protein dan vitamin. Bagus buat Babe. Pinter juga lo, Yuy. Dapat protein sama vitamin. Penjualnya yang bilang ke Uy, Be. Ayah lu gak masak, Yuy? Uy lagi nungguin Mas Pur nganterin belanjaan. Gua mau ngomong sama lu nih, Yuy. Lu kan udah bisa berpikir dewasa. Lu kan udah gede nih. Ada Be, ngomong langsung aja, apaan sih? Lu beneran gak kasihan sama si Ojak? Kesian. Emang kata lu Ojak kagak baik? Baik. Terus lu kenapa kagak mau sama dia? Jawab dong, jangan diam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, nih. Ini semua lengkap nih ada di situ. Makasih ya, Mas. Iya, Pak. Iya, Mas. Si Ojak gimana kabarnya? Waduh, saya nggak tahu, saya belum ketemu Ojak. Oh, yaudah tunggu sebentar ya, Mas. Mau ngasih tip ya? Bukan, saya mau nitip makanan buat si Ojak. Yoi, kenapa si Pur masih di depan? Iya, Uy, tunggu sebentar. Mau ngasih tip? Kagak, Uy mau nitip makanan buat si Ojak. Oh, baik bener loh. Emangnya Babe gak kasihan sama si Ojak? Ya kasihan dong. Udah kalau gitu, sarapan Babe Uy kasih ke Ojak ya. Jangan, ntar gue bagaimana. Canda, Be. Oh, iya. Kas, ya Bu. Mana sini HP Ibu? Ibu mau pergi. Nih Bu, emangnya Ibu mau kemana sih? Ibu mau ke rumahnya tetangga. Mau Ibu ajakin ngeplok. Pak, Bapak, Ibu pamit ya. Ya Bu. Ibu mau pamit Pak. Ibu. Pak, Ibu pamit ya mau. Oh, mau ke rumah tetangga ngeplok lagi. Oh lah ya iya toh Pak. Nggak usah. Nggak usah kenapa toh Pak? Lah percuma. Tetangganya bakalan enggak ada yang mau. Alah dalah, lah iki Bapak iki mesti enggak pernah suportif, enggak pernah ngedukung Ibu, kok malah ngejatohin. Jelas Bapak enggak mau dukung Ibu. Berat. Ngambek. Bagas. Nitip ya Mas? Ah, nggak ada nitip apalagi kok, pesen atau salam-salam. Nggak ada Mas. Jawa. Oh, sama. Ada apa ya, Mbak? Mbak Ipah, yuk bikin plok bareng saya yuk. Maaf, Mbak. Saya nggak bisa. Loh, kenapa toh Mbak Ipah? Mbak Ipah kan lagi nggak sibuk toh. Nggak apa-apa. Saya pokoknya nggak bisa. Loh, segala sesuatu itu kan harus ada alasannya toh, Mbak. Saya takut jadi buah bibir orang. Maaf ya, Mbak. Saya mau nerusin bebenah di rumah.
Permisi, Mbak. Halo, Mbak, tapi kan... Natalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coy, nasi rames sebungkus, Coy. Iya, siap, Mas John. Eh, Coy, nggak jadi deh, Coy. Oh, kok nggak jadi? Yaudah, jadi deh. Bungkusin 4 bungkus nasi rames. Iya. Buat siapa aja, Mas John? Kok banyak amat? Udah, bungkusin aja. Sip. Oh, iya. Eh, Coy. Ini, Coy, apa? Aduh, lu beneran pesan apa nggak sini? Ya beneran, aku cuma mau ngomong yang satu sayurnya 2 macam, yang 3 sayurnya 1 macam aja. Bilang dong dari tadi. Gimana mau ngomong orang kamu emosian orangnya? Enggak, gua nggak emosian. Eh, Cuy. Apa lagi? Bukan emosian. Enggak. Aku cuma mau nanya ini, Cuy. Mau nanya apa? Aku ganteng nggak sih, Cuy? Enggak, emosi. Gas, Bapak berangkat dulu ya. Oke, Pak. Loh, kok balik lagi? Loh, memangnya kenapa toh, Pak? Iki kan rumah-rumah ibu juga. Tetangganya pada enggak mau toh diwawancara. Yeah. Bapak salah, Lawang pada mau. Cuma tadi ibu kilali, Pak. Lupa, ibu belum nyuci baju. Jadi mau nyuci dulu. Ibu, ibu. Kalau gitu, Bagas pinjem HP lagi. Ngapain pinjem-pinjem HP terus, main terus. Belajar. Assalamualaikum. Cak, Ocak. Cak. Waalaikumsalam. Mana orang? Ini. Lu sehat lu? Alhamdulillah gua mau boy sehat. Alhamdulillah. Nih buat lu. Sampai setan mana lu pagi-pagi udah nanyain kabar gua, bawain makanan. Bukan dari gue. Dari Uyuy. Oh, ya udah bilangin makasih dah dari gua. Lu bilang sendiri lah, jangan capek, gue harus kesana lagi. Iya, ntar gue bilang sendiri dah. Sekalian lu bawain makanan dong, jangan bawain boy mulu. Maksudnya gimana? Alah, kayak gak ngerti aja lu, pura-pura dalam perahu lu. Gimana maksudnya gimana? Gitu. Uyuy. Lu mau jelasin. Uyuy. Apa, Boy? Handphone Bapak mana, Boy? Oh, ini dia. Jangan mainin nih, rendang dari Encing Uyuy. Ya, Jack, makanannya udah sampai. Udah, Boy. Makasih, Boy, lauknya. Gak usah repot-repot, gua bisa kirimin rendang sama mertua gua. Tau gitu gua kagak usah kirimin, Jak. Ya, lu jadi kagak ikhlas. Bukan. Jadi kan gua gak repot. Mah, sarapan apa? Nasi goreng sama telur ceplok. Ya udah dah, mau barteran aja. Ini gua kirimin rendangnya, gua makan lauk lu. Kagak usah, Jak. Buat lu aja, kan lu gak ada yang masakin. Ah, nggak jadi makan. Jak, udah dulu ya, Jak. Gue rada repot nih. Iya. Ah, makan dulu. Ali udah kenyang, Mah. Kenyang bagaimana? Makan aja belum. Seneng
amat lu beli nasi bungkus doang. Bukan, ini aku lagi lihat video ada cowok nembak ceweknya. Lu mau nembak Keiko? Ya mau dong. Masalahnya Keikonya mau nggak sama Mas John, tuh? Ah betul. Ya pasti mau lah, secara yang nembak lihat dong, gemesin, cabi, ganteng. Pokoknya kan aku idaman para wanita banget kan, ya iya enggak, ya enggak, ngeri. Cuy, emang beneran ya Pak Ojak mau jadi anak Pak Uyuy? Saya rasa bener Mas John, soalnya mereka tuh sama-sama cocok. Tapi Mas John udah jangan... mulai lagi nih. Nah John, jangan sampai kalah ya. Tenang aja, jalan dulu lah. Nih. Tuh, kalau lebih ambil, kalau kurang ya rasain. Tuh. Ip. Pas. Recehan semua ini pas. Yaudah. Tuh om lo pas-pasan banget hidupnya. Buru-buru lebih ya. Mas John kenapa sih, Pi? Nggak tahu. Oh, Mami tahu. Kalau Mami tahu, Mami nggak bakalan nanya Papi, toh? Bacalah, lu John! Lu bil gedes lu orang lu. Gara-gara lu gue mau jatuh nih, ya? Jalan naik motor nggak bener lu. Gue hampir jatuh gara-gara lu. Itu kalau gue jatuh, sebret gue kepleset, gue lecet. Lu mau nanggung biaya pengobatan medis lu, ha? Salahin aja terus, salahin nyari gara-gara aja terus. Hei, kamu aja yang naik motornya masih amatiran. Kalau kayak aku profesional, mau segala medan apapun tetap jago. Amatiran-amatiran sembarangan. Elunya lu yang gak tahu adab lu, pakai jalan umum kayak begitu. Lagian lu ngapain? Gue lewat lu buang muka, ha? Maksud lu apaan, ha? Muka pakai dibuang-buang, banyak muka lu. Mendingan aku buang muka daripada buang makanan mubazir. Aku itu kalau melihat orang yang pantas untuk dilihat. Kalau aku gak ngelihat kamu buang muka, berarti kamu gak pantas dilihat. Kisah anak mulai marah. Anak muda zaman sekarang.